Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Nababan Red Shadow Legend. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sendiri lagi mengenai tag team arena. Nah, mungkin kita akan bahas basicnya dan nanti saya sampaikan beberapa tips kalau teman-teman mau serius di tag team arena. Nah, kalau sebelumnya sih hanya ada Classic Arena ini. Ini baru belakangan datang. Jadi kalau teman-teman yang baru ngedownload ini game, mungkin kemungkinan sudah ngelihat yang dua ini, Classic Arena sama Tag Team Arena. Nah, di Classic Arena sendiri kita tahu kita hanya melawan satu tim seperti ini. Di mana satu tim itu berisi 4 champion. Nah, itu aja sih bedanya dibanding tag team itu tetap melawan satu rider lain, tetapi tim yang kita harus persiapkan itu harus 3. 1 2 3. Jadi biasanya kalau di Classic Arena kita cukup persiapkan 4 champion terbaik. Nah, di sini kita harus mempersiapkan 12 champion terbaik. Nah, memang kalau sebelumnya di Classic Arena ya, kita sudah, misalnya teman-teman sudah punya 20 champion nih, level 60 semua sudah maksimal, cuma kita hanya bisa pakai 4 di Classic Arena. Jadi seperti sia-sia gitu ya, ada rasa sia-sia, bahkan mungkin bingung, udah banyak kita maksimalin tapi nggak tahu memainkan di mana. Nah, muncul nih tag team arena. Jadi di sini kita bisa manfaatkan semua champion yang sudah kita maksimalin. Nah, di sini saya sebenarnya tidak terlalu serius menghajar ini, karena kalau kita lihat di menu bazar ini rewardnya itu tidak ini ya, tidak menggiurkan gitu loh untuk saya, karena untuk mendapatkan Tomb Legend aja kita butuh 25.000 poin ataupun sacred shard kita harus 30.000. nah, itu banyak apa enggak gitu kan. Kita lihat nih di tier dulu, menetir. Nah, kalau di bronze itu seperti di bronze level 1, dia itu sekali main itu kan, kalau sekali main itu ada tiga ronde, satu ronde itu kalau menang kita dapat 5 poin. Berarti kalau sekali main itu dalam 3 ronde itu kalau kita sapu bersih dapat 15 poin. Nah, 15 poin, oke deh, katakan dulu kita di gold deh teman-teman, katakan di gold 35 kali 3 kalau menang semua 15 9 10 105. Teman-teman dapat 105 kali 10 kali 10 itu 1050 ya, 1050. 1050. Kita butuh, katakanlah teman-teman mengejar ini nih, kita butuh 103 tadi 1000, kita butuh 10 kali 30. Jadi itu kalau tiap hari teman-teman main 10 kali per hari untuk mencapai 30.000, itu teman-teman butuh main rutin itu selama 30 hari. Nah, itu juga kalau menang semua sih. Nah, itu kira-kira 30 hari, atau kalau teman-teman punya dapat tiket 10 lagi untuk dari hasilnya dari quest harian, jadi 15 hari, katakanlah 15 hari ini, dengan catatan teman-teman ada di goal level 1 ini minimal di goal, dan dari 20 kali main itu sapu bersih per hari, nggak ada yang kalah. Nah, itu berat sekali ya. Kenapa saya bilang berat? Kalau kita lihat nih lawan
Coba kita lihat. Kalau kita lihat lawannya ini di bronze level 1, di bronze ini udah gila-gila lawannya. Apalagi di ini ya, apalagi di gold, kira-kira gitu. Jadi rewardnya tidak terlalu ini, tidak terlalu menggiurkan, dan ngumpulin poinnya juga apa ya, bukan sulit sih, tapi butuh waktu lama. Jadi itu makanya alasan saya itu tidak terlalu serius di sini. Jadi saya tiap hari paling nyelesain misi harian aja, main 5 kali. Nah, tapi kalau teman-teman mau serius di sini, saya ada tipsnya nih. Nah, contoh defense-nya teman-teman atur aja nanti. Contoh nih, kita refresh dulu ya. Kan. Nah, perhatikan. Ini tim satunya itu level 60 semua. Tim duanya level 62, level 52. Nah, di level 3 itu 50 semua. Jadi bisa dilihat dia menempatkan tim terbaik itu di tim 1, tim terbaik 2 di tim 2, dan paling rendah itu di 3. Nah, rata-rata gitu sih. Kalau dilihat, kalau kita perhatikan, dia itu di tim 1 itu rider-rider lain nempatin rider terbaiknya gitu. Nah, di tim kedua dia biasanya, di sini dia biasanya champion terbaik 2. Nah, jadi kalau tips dari saya sih, kita lakukan kebalikan. Kalau orang mikir biasanya nempatin championnya di yang terbaik di tim 1, kita balikin aja. Jadi yang paling jelek tim kita itu di tim 1, tapi tim terbaik kita itu di tim 2, dan terbaik kedua kita itu di tim 3. Jadi contoh nih, kita lawan dulu ya. Mana nih yang durasinya cepat. Ya, ini aja yang paling depan ini. Contoh nih. Dia level 60 udah pas ya. Jadi kelihatan power terbaiknya itu kan 8. Nah, dari sini bisa kita kelihatan tim terbaiknya itu ada di tim 1, terbaik kedua di tim 2, ketiga itu di tim ketiga. Nah, kita lakukan sebaliknya. Jadi di tim 1 ini, kita laku di sini yang paling paling apa ya, champion paling rendah atau tim paling terlemah, baru terbaik 1 di sini, terlemah atau sorry. Jadi di sini kita buat jadi tim 3, terlemah ketiga, terkuat 1, dan terkuat 2. Jadi kenapa? Karena gini, kalau kita beradu satu, katakanlah sama seperti prinsip orang lain, di tim 1 itu kita bikin tim terbaik. Nah, jadi tim terbaik lawan terbaik belum tentu menang kita kan. Jadi gimana caranya kita dapat menang tetapi ada kalahnya gitu. Jadi kita di sini kalah misalnya, jadi kita targetin yang dua ini menang, yang ini kalah. Jadi skor kita 2-1, kita menang. Nah, gitu. Jadi gimana caranya biar kita menguasai yang dua ini aja? Oke, kita pasrahin aja yang satu ini, kita kalah. Jadi makanya
ya udah tim terlemah lawan ke tim terkuat di sini. Nah, tim terkuat dia kita kasih tim terkuat satu kita, ya lebih garansi menang kan. Baru tim terbaik kedua kita ngalahin tim terbaik terlemah mereka gitu. Jadi 2-1 skor kita, memang ada kalah satu, tapi dari total akumulasi kita menang 2-1, cantik skornya. Jadi tinggal gini, di tim satu ini masukkan aja dulu gini, saya biasanya gitu sih, saya masukkan aja asal-asal tim dulu gini. Oke, baru kita masuk ke tim terbaik. Teman-teman tinggal pilih tim terbaiknya di tim kedua. Tim terbaik kedua, misal leadernya juga penting ya teman-teman. Pilih misalnya, terus si Rotos, terus ini, terus si ini deh. Oke, itu tim powernya udah 151.000. Terus tim yang kedua, coba ini, coba ini siapa satu lagi ya, delapan. Kemudian kita tarik lagi nih, baru kita masuk ke tim terjelek. Tim terjelek kita bikin dulu misalnya ini, terus ini, terus ini, siapa lagi ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini terlalu jomplang ya sebenarnya. Tapi memang fokusnya tim satu kita udah 151.000 powernya, 98, terlalu jomblang ini. Mungkin kita gini aja, ini di sini, ini di sini. Nah, jadi lebih garansi gini. Nah, jadi ini 379 ya. Oke, nanti ini kita kalah, kita sini menang, sini kita menang, jadi skornya nanti 2-1, jadi kita menang ya. Kalau karena ya, coba kita lihat ya, ya bisa aja sih menang ketiganya ini kalau lihat lawannya tadi. Tapi prinsipnya mudah-mudahan teman sudah paham, jadi kita pasrah di pertandingan satu, tapi kita fokusnya di pertandingan 2 dan 3. Jadi triknya, trik apa ya, 1 2 3 bukan. Jadi di pertandingan pertama ya nggak apa-apa sih sebenarnya, misalnya kita kalah, katakanlah lawan kita memang yang kita hadapin itu memang lawan keras. Jadi ya biarin aja kalah, tapi kita fokus di round 2 dan round 3. Daripada kita beradu paling jago di tim 1 ya belum tentu kita menang, di tim 2 juga kita belum tentu menang, di tim 3 juga gitu. Jadi akhirnya ya sama sekali nggak dapat apa-apa. Jadi mending gini, ngalah 1 tapi menang 2. Skornya 2-1 kita menang. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak nanti kelamaan kalau semua mikir gitu, gimana ya, ya paling adu-adu ini deh, paling adu terlemahnya lagi jadinya. Tapi untuk saat ini belum banyak yang lihat video ini ya, masih masih apa deh, tips ini pasti oke lah. Karena kalau kita lihat tadi lawan-lawannya itu kan di tim satu itu paling-paling kuat sih biasanya. Nah, ini tim kedua kita, dia wajib menang. Tim ketiga kita coba. Tapi ini gila nih, yang satu ini gila ini.
Juliana mah sedep. Ini kebetulan aja kita ketemu tim-tim yang tim terlemah kita malah menang ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sudah paham maksud saya. Jadi sekali lagi siapkan tim terhebatnya itu di tim 2, tim terbaik kedua itu malah di tim ketiga, dan terlemah itu malah di tim 1. Jadi kebalikan dari cara mikir orang-orang yang biasanya mereka menempatkan terbaiknya di 1. Nah, jadi di sini kita katakan kalah, di sini kita menang, di sini kita menang. Biasanya kita akan menang 2-1. Jadi teman-teman bisa bisa ngambil poin terus ya. Ya nggak bisa sapu bersih sih, tapi kalau teman-teman ketemu yang sulit-sulit ya gitu. Contoh lihat nih. Ini kan tetap nih terlihat dia gimana nempatin tim-timnya. Jadi mungkin tidak apa-apa mengalah satu, tapi ada jaminan kita menang secara akumulasi. Nah, jadi kalau apa ya pendapat saya, apakah kita kudu ngegas terus di sini di tag team arena ini? Saran saya sih nggak apa-apa sih, pelan-pelan sih. Ya katakanlah ngabisin 10 hari, ya siapa tahu pelan-pelan nanti poinnya terkumpul di sini kan, bisa dapat ini atau ini. Karena kalau sekali ngumpulin ya yowis lah, ini targetin aja yang 2 ini, skill Tom atau kalau saya sih lebih-lebih fokus di sini sih, karena ini yang lebih sulit. Kalau ini mah belum belum jaminan juga ini dapat legend kan, walaupun booster sekalipun belum tentu. Nah, kadang saya pun memang kalau hari-harinya ya paling ke sini ngambil ini. Itu pun terlalu banyak kadang ini. Atau saya lagi mendesak saya pakai ini. Tapi sejauh ini sih saya cuma ini deh. Untuk hard quest harian aja. Nah, itu dulu soal tag team arena. Nah, dan mudah-mudahan tips yang saya ajarin tadi apa ya kita sebut ya istilah tipsnya 3-2-1 ya, mungkin cocok gitu deh. 3-1-2, 3-1-2. Jadi tim terlemah di tim 1, tim terkuat di tim 2, tim terlemah kedua ada di tim 3. Mudah-mudahan teman-teman paham. Begitu dulu soal tag team arena. Dan saya lihat tadi ada update baru nih. Update baru di fragment si ini sih. Si Venom atau apa sih? Elegius. Mirip Venom ya. Nah, jadi fragmentnya belum. Ini eventnya sudah ada. Jadi untuk nyari pecahan-pecahan fragment, ya fragment pecahan ya, di event aja ini. Ini nama eventnya Summon Rush. Jadi tinggal buka-buka batu aja sih ini. Coba kita lihat. 7500 ini mah perlu batu kuning, batu apa nih, tapi targetnya sedap banget nih. Dan di sini kita cuma dapat satu fragmennya. Ya udah teman-teman, yang ini segera di dua segera di ambil minimal yang 2 itu dapat. Oh iya, ada 3 ternyata. 3 jadi sapu bersih yang 3 ini dulu. Ini eventnya buka batu ya, tinggal buka batu, atau biasanya sih kalau dapat reward gitu dari misalnya kita
Ya, kalau di sini sih cuma ini aja sih, buka batu aja. Biasanya kadang dapat poin kalau kita misalnya lagi farming up dapat champion, itu biasanya dapat poin. Tapi di sana tadi ditulis hanya ini, buka batu saja. Oke teman-teman, gitu dulu topik Tag Team Arena. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam.